Sebuah tradisi unik dan menantang maut digelar ratusan warga di tengah Sungai Tuntang, sungai besar yang memisahkan dua desa di Grobogan, Jawa Tengah. Setelah berjalan kaki sejauh 8 km melewati desa dan hutan, warga berebut bedak dan nasi bungkus yang dipercaya bisa memberikan berkah awet muda. Dengan menggunakan perahu pengantin, Kepala Desa Karanglangu Kecamatan Kedung Jati, Grobogan, Jawa Tengah, beserta rombongan dijemput ribuan warga Desa Ngombak, Kecamatan Kedung Jati, yang sudah menunggu di pinggir Sungai Tuntang. Terlebih dahulu, Duta Desa dikirim untuk menyampaikan informasi kedatangan rombongan dan memberikan seserahan. Setelah itu, Kepala Desa Karanglangu dan rombongan menyeberang ke Desa Ngombak. Sementara Kepala Desa Ngombak telah menunggu kedatangan saudara tuanya di pinggir sungai bersama rombongan. Meski menentang maut, tradisi ini terus digelar dengan antusias warga yang turut menjaga keselamatan prosesi penyeberangan dengan memasang tali pengaman. Untuk mencapai Sungai Tuntang, Kepala Desa dan ratusan warga Desa Karanglangu berjalan kaki selama 2 jam sesuai riwayat legenda saudara kandung Kedono Kedini terpisah bertahun-tahun dan dipertemukan kembali setelah berjalan kaki menyusuri hutan. Jalan kaki mas bersama-sama masyarakat, tepat pukul 7:30 kita berangkat dan sampai di Sungai Metuk kurang lebih jam 9:30. Sesampai di rumah Kepala Desa Ngombak, seluruh tamu kemudian dijamu masakan ikan hasil tangkapan warga di Sungai Tuntang sebelum prosesi puncak Asrabatin. Ratusan warga kedua desa kemudian berebut bedak, air tapai, dan nasi bungkus yang dipercaya bisa memberikan berkah kesehatan dan awet muda. Buat penyakit sakit nirwara semuanya. Selamat panjang umur. Makan nanti sisanya kita kasihkan ke peternakan kita, ayam atau anu bebek gitu. Prosesi silaturahmi dilakukan Desa Karanglangu karena Kedini yang tinggal di Desa Ngombak adalah seorang perempuan yang harus lebih dilindungi. Mengingat kedua desa masih satu saudara-sedara, maka adat sakral kedua desa terus terjaga, yakni warga Desa Ngombak dan Karanglangu tidak boleh saling jatuh cinta dan menikah, karena bisa berakibat bencana di dua desa tersebut. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews, laporkan.